Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini suatu peristiwa yang cukup menarik apabila Ketua Pembangkang mengemukakan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Istana Negara tentang pengisytiharan pembatalan darurat yang dibacakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri tidak mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Berlakulah kekecohan di dalam Dewan dan akhirnya Dewan ditangguhkan selama 15 minit. Akhirnya setelah Dewan tamat rehat 15 minit, timbalan speaker masuk ke dalam Dewan dan akhirnya Dewan ditangguhkan sehingga 2:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.